Bang. Mau dia? Sejauh. Mau, Bang. Karena ini kan babynya kan udah mau belajar makan, tapi dikupas, Bang. Oh. Nah, kita ini kan kondisinya lagi aman, tentram. Kenapa? Karena perutnya nggak ada sini, Bang. Makanya bisa dia senyaman ini. Itu disuapin aja tuh. Tuh. Si Sekai biar dia bisa seperti si Gopal. Tuh. Papa, tolong buka, Pak. Pak Sali. Horas, teman-teman, selamat sore, bertemu lagi dengan saya, anak di Simanik Parheri Kidwau. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan murah rezekinya ya, teman-teman. Bang, abang juga boleh, Bang, duduk sebelah dia kan gitu. Biar nanti saat abang kasih makan si Nelinya, halo, bisa Nelly, sekalian suapin bayinya. Gitu, Bang. Mau dia? Mau, Bang. Karena ini kan babynya kan udah mau belajar makan, tapi dikupas, Bang. Nah, kita ini kan kondisinya lagi aman, tentram. Kenapa? Karena perutnya nggak ada sini, Bang. Makanya bisa dia senyaman ini. Itu disuapin aja tuh. Tuh, tuh mau kan, Bang? Ya, nggak apa-apa. Karena kan pisang kita banyak. Di saat kita pisang banyak, kita suapin anaknya nggak masalah. Tuh. Nanti ke depan kita akan coba latih nih, teman-teman. Anaknya si Nelly, si Sekai, biar dia bisa seperti si Gopal. Tuh. Papa, tolong buka, Pak. Mau? Mau, kan nanti. Nah, ini bola. Siapa si Sekai, Bang? Papa, dia ini ada niat mau main ini, Bang. Hmm. Tuh, dia kan ada papa, niat mau main tuh. Papa, papa, tolong buat mangki kecil. Mangki kecil? Gimana? Mau om panggil yang mangki yang banyak lagi nggak? Mau? Tapi ini, tapi kita kasih makan siamangnya dulu ya. Kita makan, kasih makan siamangnya dulu ya. Iya, Om. Ya, nanti kalau siamangnya udah pada kenyang, baru kita panggil yang lain, oke? Oke. Minta apa? Minta wateri. Wateri makan. Si Nelly, teman-teman. Tuh, tanpa zoom nih, sedekat mungkin tuh. Ini babinya, bayinya. Si Sekai. Tolong buka, Pak, wateri. Pak, tolong. Jadi kalau masih digendong gini, Bang, nggak boleh kita pegang nih, Bang. Ya, anggapan induknya mau kita ambil. Hmm. Gitu. Jadi kalau dia nanti udah lepas, udah bebas, udah jalan sendiri, Papa, nanti mau, baru boleh kita pegang-pegang anaknya. Oh gitu. Iya. Abangnya, adiknya mana? Kok nggak ikut? Adiknya kok nggak ikut? Di rumah. Nggak apa-apa. Iya, jadi yang biasanya untuk seru-seruan itu kan Gopal. Sekarang udah nggak ada Gopal. Harapan kita nanti ini. Si Sekai. Jangan, Kai. Jangan kau tarik aku. Tuh dia lari-lari tuh. Kai, Kai. Kai, kuat Kai. Ya, namanya Sekai tuh. Dia mirip Gopal tuh. Kai. Tuh. Kai. Kai. Kemana Kai? Makan. Ya, itu si Adudu abangku. Adudu. Iya, ini si Adudu. Adudu. Makan dia, Bang. Iya, dia takut sama Nelly tuh, Bang. Dia trauma sama Nelly. Karena dia bukan satu kelompoknya Nelly. Iya, tapi kalau kita lihat dia dari kejauhan, dia mirip sama si ini, si Gopal yang kesetrum kemarin. Kasihan, masih jomblo tuh, Bang, gak ada pasangan. Iya, ntar kalau dia udah ada pasangan, nanti pasangannya kita latih lagi biar jinak, biar makin ramai. Oke lah, kita panggil lah ini buruk-buruk yang lain. Ya, ini kayaknya si Nelly udah kenyang. Tuh, si Tambah udah dapat banyak tuh. Tuh. Jadi abang ini kemarin pulang kemari sekalian tahun baru pulang kampung ke kampung kakak ya bang ya istri ya, kan perdana datang kemari selama tiga kali jumpa si Amang. Keberuntungan ya. Iya hoki. Hari pertama, kedua datang, ketiga datang tetap jumpa si Amang. Itulah hoki tadi, kita nggak tahu bang. Oke lah biar kita panggil buruknya, mudah-mudahan masih dekat.
sudah ada dua orang, kayaknya abang jumpa di bawah. Nah, itu nggak jumpa sama siapa, Pak? Oh, nggak jumpa. Bukan nggak mau, tapi nggak jumpa, karena ini baru turun. Iya. Kita panggil dari tadi pagi. Gitu. Iya. Di sore hari ini banyak pengunjung yang datang ke tempat kita ini bukan karena nggak sabar, tapi mereka itu karena memang nggak hoki jumpa dengan si Amang. Abang kita ini datang kemari 3 kali, 3 kalinya jumpa dengan si Amang. Tapi hoki ya teman-teman, terima kasih banyak, semoga sehat selalu, murah rezekinya, sampai jumpa lagi.
Dari Bur, Horas.